بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang rukun Islam yang kedua, iaitu as-salah, bermaksud solat ataupun sembahyang fardu yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Apabila kita membicarakan tentang rukun solat, ada ulama yang menggariskan 13 rukun dan ada juga pendapat yang menggariskan 14 rukun dengan meletakkan tamakninah sebagai satu rukun yang berasingan. Tetapi di dalam video ini saya akan menerangkan 13 rukun yang biasa kita pelajari sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat yang lebih tinggi. Rukun yang pertama, berdiri betul menghadap kiblat. Rukun yang kedua, niat. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Rukun yang kelima, rukuk bersama i'tidal. Rukun yang keenam, i'tidal bersama dengan tamakninah. Rukun yang ketujuh, sujud bersama dengan tamakninah. Rukun yang kelapan, duduk antara dua sujud bersama dengan tamakninah. Rukun yang kesembilan, duduk bagi tahiyat akhir. Rukun yang kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Rukun yang kesebelas, membaca selawat ke atas Nabi SAW. Rukun yang kedua belas, memberi salam yang pertama. Dan rukun yang ketiga belas adalah tertib. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.